siapakah yang akan menyerahkan mempelai perempuan ini untuk dinikahkan pada petang hari ini? Saya Victor Chong, abang kepada Angelina. Petrus, maukah engkau sekarang mengambil Angel menjadi istrimu yang sungguh, supaya hidup sertanya menurut perintah Allah dalam nikah yang suci? Maukah engkau mengasihi dia serta menghibur, menghormati dan memelihara dia, baik pada masa sakit maupun pada masa sehat, serta menjaga dirimu bagi dia sahaja selama kamu masih hidup? Maukah engkau? Saya mau. Angel, maukah engkau sekarang mengambil Petrus menjadi suamimu yang sungguh, supaya hidup sertanya menurut perintah Allah dalam nikah yang suci? Maukah engkau mengasihi dia serta menghibur, menghormati dan memelihara dia, baik pada masa sakit maupun pada masa sehat, serta menjaga dirimu bagi dia sahaja selama kamu masih hidup? Maukah engkau? Ya, saya mau. Saya Petrus. Saya Petrus mengambil engkau. Mengambil engkau menjadi istriku yang sungguh, untuk bersekutu dengan engkau, serta memberi engkau hari ini, baik dalam senangan maupun kesusahan, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, baik kemiskinan baik dalam kesakitan, serta mengasihi engkau hingga kematian mencerai engkau, menurut perintah Allah yang suci. Inilah janjiku padamu. Saya Angel mengambil engkau Petrus menjadi suamiku yang sungguh, untuk bersuku dengan engkau serta memelihara engkau dari hari ini baik dalam kesenangan maupun kesusahan, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, baik dalam kesakitan serta mengasihi engkau hingga kematian menceraikan kita menurut perintah Allah. Inilah janjiku. Dari dalam hati mereka, mereka meluahkan dan melafazkan janji ini untuk kekal bersatu mulai dari hari ini, baik di dalam kesenangan juga di dalam kesusahan, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, dan baik dalam kesakitan serta mengasihi di antara keduanya, di antara satu dengan yang lain, sehingga kematian saja yang menceraikan mereka. Jadi itulah yang dilafazkan oleh Petrus dan Angel ya pada petang hari ini. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai satu lambang dan perjanjian kesetiaan dan kasihku yang tidak berubah. Pelan-pelan. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai satu lambang dalam perjanjian kesetiaan dan kasihku yang tidak berubah.
Tuhan memberkati kamu, melindungi kamu, Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Yang temukan yang gemuruh dari atas hingga ke bawah, semuanya mendasarkan Tuhan dan komitmen untuk menggerak bersama Tuhan sampai keluarga mereka yang sentiasa diperhatikan. Falls and find the ocean sad.